Oke, kita lihat teman-teman. Seperti ini roda 2 yang membawa jagung. Seperti ini modifikasinya. Kurang lebih 50 kilo sampai 60 kilo berat satu karung. Dengan roda 2 modifikasi seperti ini. Jalannya cukup ekstrim sekali. Glisman lho. Glisman menara ini. Ojek jagung di Pegunungan.
50 kilo enak. Dia kurang lebih satu ini 50 kilo. 50 kilo berarti 2 kintal. Sementara ini Pak Ojek jagung membawa pulang sampai rumah. Jangan lupa di like, share, komen dan subscribe. Apa nanti jalan coba kita lihat. Di bangunan berhenti dulu karena ini medannya cukup seram sekali, itu tanjakan naik. Nah, oke teman-teman, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Panen jagung di pegunungan.